dari mana saja kau? Dari ngerjain tugas, Ma. Masa iya ngerjain tugas sampai jam segini? Ya iya, tugasnya banyak. Ah, berisik ah, aku capek. Mora. Mama? Mama? Ih, mana sih Mama? Apa, Nang? Mama baru selesai nyuci. Sini. Kenapa tuh? Ini loh, gak jelas banget. Tadi teman aku tiba-tiba ada yang nelpon. Kata besok aku ada penelitian di huta ginjal. Aku gak tau itu di mana. Loh, kok tinggi banget sih, Nang? Gak tau. Eh bentar, tapi kan bagus dong, di hutan hijau kan? Berarti kan itu di kampung kita, di Sumatera Utara, bagus dong. Ah yaudah, kalau gitu pokoknya mau beresin barang-barang aku ya buat besok. Gak banyak kok barang-barangnya, cuma krim pagi sama malam. Terus makeup bag aku, jangan salah yang warna pink. Sama charger-charger, ya pokoknya itu doang, sama baju-baju. Udah aku mau makan, bye, GC ya. Mora jangan kurang aja, Mora. Makeup check, hairdo check, outfit check. Mora, minum vitamin dulu saya. Iya udah deh, ah lama banget sih. Mau berangkat nih. Udah ya. Salam dulu dong sayang. Aduh udah deh, gak usah lebay, aku tuh 15 tahun mah. Ih, tapi kan aku tetap baru mama saya. Iya, dadah. Hati-hati. Sinanggar dulu. Bye musiki. Horas di Hamusude. Saya Pista Raja Guguk, kepala di desa ini, sangat senang menerima kalian. Di sini kalian akan melakukan penelitian dan itu sesuai dengan prinsip adat Batak, manat unang tartuktuk, dadap unang tarobu. Telitilah dahulu sebelum kita melangkah agar semua kesalahan, semua kegagalan dapat terhindari. Hanya satu pesan Amang ke kita semua di tempat ini. Sesuai dengan pepatah Batak, patun do hangoluan, tois do hamatean. Kalau kita mau dapat kehidupan, mau dapat kesuksesan, berbuatlah sopan, hormatilah orang-orang lain, dan hiduplah dengan penuh kasih sayang. Junjunglah norma di tempat yang kau bijak. Inilah ungkapan bahagia dari Amang beserta keluarga besar kampung Huta Ginjang ini. Si Bora Mapulguk, Pulguk dilage-lage. Semora mahita luhut, huut horas jalagabe. Oh amang, oh inang. Bisik banget sih kalian. Saya lagi kerja nih. Kalau bisa saya fokus kalau kalian bisik kayak gitu. Eh, yang sopan kau ya. Ini kampung orang. Masa kau yang ngatur? Dasar kampungan. Di kota mana ada orang nyanyi malam-malam. Ganggu warga sekitar, tau nggak? Bah, kau panggil kami kampungan. Amang. Ada apa, Dek? Lihat Amang Inang, orangnya sudah mengganggu kami tadi ketika kami jam nyanyi. Masa? Kami di belakang kan olehnya? Cip saja, Dek. Cip saja. Hei, kalian. Jangan kalian kita hapus dan dia. Ingat, tujuannya tuh baik di sini. Untuk peneliti. Butong mangan, cakep. Najugul marun guru, do dapatan poda, cakep. Apa tuh Inang artinya? Boy do ahu, marhata, bahasa gau. Itu namanya pantun Batak, Dek. Namanya upasa. Artinya, hanya orang-orang yang berusaha dan yang mau belajarlah yang bisa sukses. Kalau kau malas-malasan, mana bisa sukses? Oh iya, Dek.
Kulihat-lihat mukamu dan namamu ini macam halak hita. Baru apa kau, Dek? Aku baru Panjaitan, Nina. Oh, kalau mamamu baru apa, Inada? Mamaku baru Purba, Ina. Intinya sekarang, kau adalah baru bapak mamamu. Jika kau nanti sudah bersuami, nanti kau akan disuruh-suruh. Tapi kau akan tetap dimanja. Tapi kan aku sudah dewasa. Aku tidak mau dimanja seperti anak kecil. Bagi orang tua, sebesar apapun anaknya, kau tetaplah anaknya. Kau itu perempuan yang ketika 20-30 tahun masih dalam jangkauan orang tua. Neraka itu, Inang Muda. Boleh. Dengar, Inang Muda. Kau, dalam tatapan orang tuamu, kau tetaplah sebagai anak. Sudahlah, kau jangan nangis. Aku sering sekali membuat hati orang tuaku sedih. Aku sering melawan ibuku. Mamaku pasti sangat sedih melihat perlakuanku. Aku sering pergi tanpa izin, pulang malam, dan membuatnya kecewa, Inang Muda. Orang tua adalah segalanya bagi kita. Hormati dia, dengarkan dia. Maka kau akan mendapatkan berkat dari orang tuamu. Sudah, jangan menangis. Inang, terima kasih ya. Untuk kemarin, aku juga minta maaf. Jangan ulangi lagi ya, Dek. Inang, yang kulihat beberapa hari ini, Batak itu sangat bermakna ya. Bah, bukan bermakna lagi, tapi sangat bermakna. Batak memang mudah panas, mudah marah, tapi sebenarnya hati mereka baik. Tapi, mengapa citra Batak di mata orang itu buruk? Apa? Batak itu preman, pengacara yang banyak mulut. Kami memang tidak suka hal yang munafik, karena kami lebih suka berkata jujur walaupun itu sakit. Tapi kenapa ya, entah di sini ataupun di kota, orang Batak selalu terlihat kampungan. Bahkan yang orang kaya saja masih memegang adat. Sepenting itukah adat dan kebiasaan? Adat Batak itu luas, dalam, dan penting, Dek. Oleh karena itu menyangkut kehidupan. Mereka terlihat kampungan karena mereka lahir di kampung. Tapi rezeki mereka tidak kampungan, kan? Zaman sekarang, adat, acara, dan pernak-pernik itu memang tidak perlu dilestarikan, tetapi kebiasaan, falsafah, dan karakter Batak itulah yang harus dipertahankan. Batak yang cerdas, tangguh, dan peduli. Aku kira selama ini... Mama! Sayang, jangan menangis. Kenapa? Mama! Mara banyak salah sama Mama selama ini. Udah yuk, Mama tetep kok sayang banget sama Mama. Nah kan katanya kamu, Mama lompat kan? Yuk, ada tuh lompatnya. Ayo, Mama.